Halo guys and welcome back to my channel dan mulut goal grow ya. Ini agak gimana ya, agak membosankan juga sih, makan waktu banyak banget guys. Dan aku coba terus ya, terus. Wah, anjir mantep banget serangannya coy. Apalagi dengan pasukan ya udah max semua dan cara bermainnya yang benar pastinya bisa guys. Akhirnya bisa juga guys, memecahkan rekor sendiri coy. Kalau 11 menit itu masih cukup sih menurut aku guys, tapi ada lagi nih yang memecahkan rekor di state aku ini ya, state tua ini guys. Thank you.
Nah, untuk mulut Goldbro ini dipecahkan lagi nih sama THZ, cuy. 6 menit, cuy. Nah, kalau sekarang guys, kalau aku sampai 9 menit ya. Dan paling cepat itu 8 menit kalau di hari kelima ini guys. Dan gak dapat hadiah cuy. Aduh, prihatin banget. Berarti kalau sebelumnya itu aku berapa hadiah itu dapat ya. Tapi kalau sekarang dapatnya cuma 2 kali doang. Dan untuk di state muda ternyata monster mulut Golgo ini dipangkas lagi gitu darahnya guys. Lebih mudah jadinya untuk di state muda. Kalau darahnya sama seperti state tua ya mereka gak bakalan bisa melawannya cuy. Kehabisan waktu terus. Gimana ya, Haki 30 aja udah bisa guys, karena darahnya itu udah dipangkas sama developer. Nah itu dia guys untuk cara untuk melawan mulut Golgo ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Pojokkan sama Wing di pojok warnanya merah tulisannya subscribe guys. Dan jangan lupa untuk share video ini di sosial media kalian, oke? Saksikan video berikutnya di Indra BTE. See you next time guys.